Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wasna Official BMJ. Di video kali ini kita coba cari belut buat lauk ya teman-teman. Ini di awal tahun 2023 ya teman-teman. Kita coba cari lagi karena saya udah lama nggak bikin-bikin konten ya teman-teman, karena kesehatan juga. Jadi baru kali ini saya coba cari belut lagi ya teman-teman. Ini buat lauk aja ya teman-teman. Dan untuk setrumnya masih tetap setrum tipe primer ya teman-teman, yang saya buat yang dulu itu, yang setrum yang saya buat kemarin yang masih baru itu udah laku ya teman-teman, udah ada yang beli. Jadi tinggal satu, kemarin saya punya dua setrum tipe primer ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang tanya-tanya tentang setrum PS, setrum primer, alangkah baiknya kita coba aja buat tipe primer ya teman-teman, yang paling mudah dan paling simple. Yuk, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa didukung ya teman-teman dan di subscribe biar saya semakin semangat membuat konten-kontennya. Yuk lanjut kita cari-cari buat lauk aja ya teman-teman. Lumayan buat lauk teman-teman. Belutnya kecil-kecil teman-teman, karena udah disetrum sama orang-orang ya teman-teman. Saya cuma belakangan, tapi yang besarnya udah pada keambil orang ya teman-teman. Jadi tinggal sisa yang kecil-kecilnya aja, tapi lumayan lah buat lauk. Yuk lanjut. Thank you.
ya cara ambilnya nggak pakai setrum jalan ya teman-teman. Saya selalu ambilnya nggak pakai setrum jalan, jadi biar menghindari apa bahaya, karena masih banyak pemula untuk bisa atau mengikuti cara saya teman-teman, jadi saya nggak ambil pakai setrum jalan. Lanjut. Lumayan teman, ntar buat lauk ya. Yuk lanjut. Cari yang kecil-kecilnya aja, yuk buat lauk. Saja ya teman-teman di video kali ini, karena hujan jadi nggak bisa dilanjutkan dari klipnya ya teman-teman. Maklum, jadi kan tahun baru ya teman-teman, jadi mungkin hari-hari atau minggu-minggu bulan-bulan ini selalu diguyur hujan di daerah saya teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup ya teman-teman. Itu lokasinya udah pada apa, udah garap traktor dua kali, jadi udah kelihatan udah mulai tanam juga di minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.